حلل عقدة من لساني يفقه قولي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله Pertama kali samalah pula kita mencap syukur dan terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana Allah Taala hidayah taufik dapat boleh kita bersama pula di masjid Kampung Baru Negara kita pada malam ini. Sebagaimana istiqamah tiap-tiap malam Ahad, tak ada uzur ke mana insya-Allah sama-sama kita ikuti dalam belajar dalam muzakarah tentang hukum ahkam Allah Taala. Sebagaimana yang wajib di atas kepala kita masing-masing. Tak ada duk kira jangan uduh kaya sesak tina jatah. Bila jadi seorang mukallaf, wajiblah kita kena mengaji supaya lepas tutup tai Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada mengaji tu usuluddin, fiqh atau tasawuf. Semoga tiga ni sebagai tuku di atas fardhu ain kita orang mukallaf masing-masing. Dan juga tiga ni ialah daripada Quran dan hadis. Baiklah malam ni lama kita tinggal ngaji usul, kita mari sambung pula dalam sifat 20. Dah kena bab i'tiqad. Baiklah. Di antaranya kita selesai dah cara di segi sifat yang kedua iaitu sifat kidam. Kidam ni artinya sedia. Makna sedia ni Allah Taala ada ni tak ada mula. Lagi pula ada Allah Taala bukan mendului oleh Adam. Dah tu orang panggil makna sedia. Pas nak orang tu kena i'tiqad lagu tu belakalah. Nah, bos kodak kata kidam artinya sedia Allah Taala. Apa makna tak tahu. Ini orang panggil tak lepas lagi fardhu ain tu. Tak lepas. Bila tak lepas kok bimbang salah. Bila kita mati esok. Learning tak ada apa lah, tak ada sakit demi apa. Terima nasihat, terima duk panggil, duk berayak supaya bersama mari ngaji. Kita dengar, kita tahu tapi tak karik. Tak ada apa lah, tak ada sakit demi apa. Akhirat esok dan kita tak lepas fardhu ain. Tambah-tambah bak kena Tuhan pula dah. Allah dah orang panggil kebimbang besar lah. Pertama, bak itikok orang panggil sebagai asah tapak. Hak yang lain tu, tiye je lah. Serambi ke apa orang panama ni, kasar jatah, tiye, dinding, batu gitu je lah. Adapun usuluddin sebagai pokok. Baiklah kita mari tengok dalam kitab beberapa minggu, kita tinggalkan usuluddin. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa sifat bakok. Ayah wui panjang sikit. Kalau kata bahasa sifat bakok. Bakok tu kan dengan salih bakok mamak. Bakok tu. Ni dok ya kena terbakok. Ada tengah-tengah orang tua duduk bila dulu. Sifat yang tiga sifat bakok. Itu bakok keruntik mana kong. Bakok kot orang panggil tu. Itu bakok keruntik. Nah, ini nak bakok mati dengan hamzah. Itu wasa dia orang panggil. Kerana ia mustaq pada kro'e lah. Fa'i madi dia orang panggil bakia. Ya beko bako'an. Itu. Sifat yang tiga dipanggilkan bakok. Itu. Orang panggil hak wajib tak kita orang mukallah. Baiklah. Lalu ia kata sini. Apabila sudah kita kejak, kita yakin, kita cerak dah le hati masing-masing. Kata sedia nyo sedia Allah Ta'ala. Dia sebut sedia kita tahulah dia. Katanya Allah Ta'ala ada ni tak ada permulaan bagi ada dia. Dan ada Allah Ta'ala tidak mendului oleh Adam. Dua makna dia tu. Tu makna kidam. Pak kidam kita ngaji dah bawah ni tu empat makna. Kidam zati, kidam idofi, akidam zamani. Pah kidam solagi sifati. Tubik pak semua kidam dah. Pah tepat kita nak cara zat Allah Ta'ala ni. Bersifat dengan kidam zati. Dan sifat Allah Ta'ala pun sifat zati. Dah. Kekal sengoti. Orang panggil tak ada sabit. Apa nama ni? Asliya sengoti. Tak ada soal. Orang panggil kidam, kidam zati. Makna kidam sengoti. Dengan mana ada Tuhan ni tak ada mula. Itu sekedia sengoti orang panggil. Dan lagi sifati, kidan sifati mana? Sifat Allah Ta'ala semua tu sedia kalau.
Apa ialah itu? Kidan idofi tuopok daripada anak. Istilah boleh panggil juga katanya kidam orang panggil. Pasal lagi kidan zamani dengan makna lama masa. Ha, sukure-kure ulama bilis tahom. Boleh panggil juga kata kidam. Ha, tunggu kayu ni sedia dah ni. Taruh dia ni sedia dah ni. Ni rumah ni yang aku baru buat. Rumah ibu, rumah sedia. Atau kecek sedia lagu tu sedia zamani. Dengan lama masa. Ha, bila kejap situ dah. Dan bukan baharunya. Ha, bukan baharu ni lazim bagi kata. Allah Ta'ala tu sedia tak ada mula. Bukan baharu. Bukan baharu pun wajib juga. Dan sedia Allah Ta'ala pun wajib juga. Bila kita ngaku kata Tuhan ni sedia. Dengan tak ada mula. Lazimlah Tuhan ni tak baharu. Tak baharu pun wajib juga. Baharu tu dia panggil mustahil. Gapo baharu? Namo bagi ada awal. Sebut kata karo namo ada awal ni dia panggil baharu. Tak ada kira lah langit, bumi, matahari, bulan, kita manusia, binatang, jin, malaikat panggil baharu belaka. Sebab dia ada awal. Ada pun Tuhan ni tak boleh panggil baharu. Kerana dia tak ada ada awal. Ada dia tu pula. Bukan mendului oleh adan oleh takda. Ha deh. Hatu bila kita kejak situ dah kata dia, maka tetaklah. Deh, mana wajiblah kejak pula, mana kejak pula. Deh, kejak juga. Gapo namo? Kejak sini mana yakin. Yakin-yakin ni gapo? Malat apa nama? Mala nak hidup mala orang panggil barang yang tak ada ada gulawe. Ah, dah tu dia panggil yakin. Ah, yakin dia tak ada ada gulawe. Kalau jamin dia ada boleh gulawe, lagu mana we kita lepas pada mati ni hidup kelik ko atau doa. Tak wani nak kata. Ha sudah. Hari ni tak wani nak kata, lah moga hok mati dah tak ada pia kelik royak sore habuk. Ah, sudahlah tu dia panggil syok dah lah. Apa tu hok apa nak tak percaya langsung ingat Quran hadis royak. Tapi tilik pada anda, tak ada pihak klik sore habuk. Aku tak yamin nak kata ada hidup semula di akhirat. Itu kafir lah. Sebab dia mari syok. Ia masalah buat usululi, dia kena bina tak yakin semata-mata. Mala tahmil mala yakilu nakidah. Mala yahtamilu nakidah, barang yang tak ada gulawe. 100%. Dah, pan-pan lan, kita ni mati kena hidup klik. Dah pan-pan lam juta-juta lah yakin Allah Ta'ala tu ada, Allah Ta'ala sedia, Allah Ta'ala tu kekal. Apabila kita ngaji dah wujud Allah Ta'ala ada. Dah ngaji dah kidam Allah Ta'ala sedia. Pas kena ngaji pula yang tiganya, kekalnya kekal Allah Ta'ala. Ya so sifat. Lepas tu, dan bila kita ngaku dah Allah Ta'ala kejak dia tu kekal, dan tak benasanya. Tak menasa ni tak punah, tak mati, tak hilang, dah tak lenyap, tak ada akhir. Tu dia panggil tak menasa. Lazim bagi kita mengaku kata Tuhan tu Tuhan bersifat dengan baka, lazimlah Allah Taala tak menasa. Ha, tak punah orang panggil. Adapun yang lain daripada Allah Taala ni punah laka-laka. Malaikat hak Tuhan janji tak punah. Ha, supaya kita faridah sebut kata puluh karo hak benda tak punah. Gapo? Ajibuz zanat. Hak duk hujung selebi kita tu soca. Hak ni tak punah. Tak hacur. Walau bombing hacur gapo pun tak hacur dia so. Tu dia panggil ajibuz zanat yang duk hujung selebi. Halo ya. Sama-sama dengan hamu. Tapi tak nampak tengok. Hak tu tak punah tu. Ha, benih. Soalan harta benih hak tu. Sabit tu kalau asa mati sesok Tuhan tiup sangkala okey. Nah, bila tiup sangkala fa iza apa wa iza apa nama ni fa iza tak ingat dah weh. Aqalu ya wailana man ba'asana min farqadina. Bodok dalam kubur. Nah, kama dia lalu tulah Tuhan pun tiup sangkala hidup kelik. Roh tu cari masing-masing yang jumpa dengan ajibuz zanat tu. Ha, jumpa dengan ajibuz zanat tu gak masuk duk dalam tu hidup kelik. Hidup kelik tu kak tu hebat di pada masyarakat tak ada gapo dahlah berhak timo baik dan timo jahat dahlah dua perkara tu. Timo baik syurga, timo jahat adalah neraka. Dah baik.
Ha, kalau gitu bila kita kejap yakin dia Tuhan bersifat dengan kekal dan tak binasa. Tak binasa pun wajib juga. Lazim dia. Bila kecek kata rajah tu besar, lazim tak haluh. Jadi tak haluh pun sifat rajah juga. Besar pun sifat rajah juga. Ha, deh. Ha, tu baik. Maka apa nama ni bakal, maka bakalnya itu deh ibarat mano royakta ibarat tutup daripada ternafiaki. Lagu mano ternafiaki dengan makna kusud, dengan makna kusudah deh, dengan makna menafi kusudah bagi adanya ada Allah Taala. Ha, bila sebut kata bakal ni ibarat deh daripada ternafi akhir. Lagu mana ternafi akhir? Mana tak terima akhir. Tak terima kusudahe. Kena menafi tu baik kusudahe. Ha, kusudahe orang panggil menafi kusudahe. Nafi akhir. Nafi binasa. Tuhan tidak lagu tu. Kita ni suk dibinasa. Suk dipunuh. Dah, suk dihilir. Ha, nasi dia punuh dengan basi. Kita punuh ni dengan sebab mati. Punuhlah kita je. Kalau Tuhan tak bakit pun sudah dia tak ada apa dah. Tapi ya janji summa innakum yaumal qiyamati tubasum. Lepas pada mu mati tu, mu masuk le kubur. Lepas pada mu masuk le kubur, mu tu hidup semula pula. Atau dia panggil hidup semula, atau dia panggil wajib aridi juga. Sabik Tuhan berjanji. Supaya mati, dan ni kita dah hidup. Bila hidup, kullu nafsin zaiqatul maut. Tiap ia berasa menapah duk nyawa soseh-soseh ni, kena rasa mati. Maka mati tu dia panggil wajib aridi. Dengan sabit tu have janji. Bol lepas pada mati, masuk le kubur. Bila masuk le kubur, summa innakum yaumal qiyamati tub'asun. Lepas pada muduk le kubur, tu have bakit hidup semula. Ha, hidup semula tu orang panggil, orang panggil kata, dah, orang panggil wajib aridi nasbah tu have janji. Apa tu hidup rok dua tu besin tak temu dengan mati dah lah. Kalau tu pagi-pagi kekal dah. Tak mati dah lah. Kalau serga kok serga. Dah. Kalau neraka kok neraka. Di sini bagi orang yang mikir yang ni takut tu imin ni. Kau tak mati. Dunia ni sudah ada orang susah, sakit. Dekat pedih azab taruh mana balo pun dia temu dengan mati. Habis kesok. Kita ni demo kubur tak ada apa-apa. Tapi dia ni panah, pedih, sekok, sebok. Dekat seksa, azab, taruh mana pun tak mati. Ah, hok tu susah kalau amalai sikit, hok tu tak padai, soco tu. Tak padai, tak padai. Oh, tak mati, summa la yamutu fiha wa la yahya. Oh, orang duduk dalam neraka ni, tak mati. Lagu mana tak mati? Sakitlah setara mana, azab setara mana pun tak temu dengan mati. Tu kekal tu yang janji tu. Bukan kekal zati, tu kekal aridi. Masuk lain neraka, kekal tak tubik siapa ke bila-bila. Sabit neraka pun kekal. Orang masuk lain neraka pun kekal. Tapi kekal tu dikata kekal, aridi sabit tu hewi kekal. Lepas tu, summalayamu tu fiha walayahya. Lagi pula tak hidup. Lagu mana tak hidup? Tak hidup, apa nama? Tak mati lagi pula tak hidup. Tak hidup sedak kau kita lon. Nah, lon ni kita hidup tu sedak dah. Tak kipah ngisung. Pak Uti so-so cie. Ha, tengok mak terimi bimai kau makmum dia. Dekat. Ha, ramah kipah dengar-dengar kena-kena cara molek. Dekat seni, pas nak makan po, kenderok eh, tidur, Allah. Seni dah cara-cara kita duduk dalam dunia. Okay. Apa bila masuk neraka? Summala yamutu fiha wala yahya. Sakit taruh mana pun tak mati dan tak hidup. Lagu mana tak hidup? Tak hidup sedap pun lon ni. Hidup tu hidup tapi tak sedap pun hidup lon ni. Dah. Itu nak ayat kata. Ha, baiklah. Maka dia kata di sini dengan makna kidam ni ibarat napi akil. Napi akil lagu mana? Tidak ada kusuduh. Tidak suk. Tidak hilang, tidak punah. Atau zat tu hai dengan sifat tu hai. Atau dia kekal zati. Ada pun kekal orang duduk dalam neraka. Atau kekal aridi. Kekal sabit tu hai wui kekal. Dia kata, Lekro'eriyo innal lazina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin
fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya kafir ahli kitab, kafir Israel lah, Yahudi Nasoron dan kafir musyrikin hadir sembah tokong. Nah, Tuhan kata khalidina mana? Fi nari jahannama khalidina fiha. Masuk dalam neraka jahannam hadaha keadaan kekal di dalam neraka selama-lama. Kekal juga tu, tetapi kekal tu kekal aridi. Kekal sabit tu hewi kekal. Ha, namun kita ada pelingkup mana kecek neraka. Kekal serga, kekal. Haji Buzanak kekal, Luh kekal. Arah kekal. Kursi kekal. Luh mampu kekal. Ya puluh semua. Hak puluh ni kekal aridi. Dengan sebab tu hewi kekal. Ada pekekal zat tu hai ni? Kekal zat tu hai semata-mata kekal tak sabit siapa-siapa wui kekal dia. Ni namakan kekal zati. Zat dia baik, sifat dia pun baik. Ha, pas kekal tu dia panggil ibarat menapi akil. Mana tu hai ni, zat dia dan sifat dia tidak ada kusuduhai. Dan tidak ada dan tidak ada binasa. Dan tidak ada mati. Atau kekal lagu tu. Nak uri nampak lagu tu. Kena pergi nak uri lah tu. Haa dah. Tu baik. Dengan tidak bersabik dengan siapa-siapa pun. Bui kekalnya. Bui kekal Allah Ta'ala. Hanya ia Allah Ta'ala. Yang baso kekal. Ia baso kekal. Tak ada sabik dengan siapa-siapa. Bui kekal dia. Haa dah. Yang lain kalau bunyi kekal pun. Cik Allah Ta'ala lah bui kekal. Hati lagu tu lah kita itikok masing-masing. Adapun akhir dengan makna yang tinggalkan madia daripada benasa makhluk. Maka tidak dinafikan dia. Hak tu jangan duduk nafi tu baik. Nah, hak tu yang kata akhir. Dia kata adapun akhir dengan makna yang tinggalkan madia daripada benasa makhluk. Hak tu jangan duduk nafi. Semua makhluk ni punuh lako-lako. Lepas tu Tuhan lah yang akhir. Akhir di situ bukan akhir dengan makna suh. Akhir dengan makna kata segala makhluk ni punuh belako. Tuhan ni tak punuh. Dia ada situ dia. Atau akhir dengan makna lagu tu wajib. Akhir dengan makna ada suh. Akhir dengan makna hilang. Akhir dengan makna benasa. Itu mustahil atas Allah Ta'ala. Yang lain pada Allah Ta'ala. Punuh lako-lako. Sabit Nabi Muhammad tu deh, ketika dia mati tu. Ya, ketika dia mati tu bila deh, apa nama ni pas pada subuh tu gak pakak dak tahu kata Nabi mati, Nabi mati. Pas tu gak sobat tengah pada tengah Sayyidina Umar tak sewi dengar, kecek kata Nabi mati. Terlalu saya kepada Nabi. Siapa dia kata Muhammad mati? Ngah akib deh. Ha, nak oyak weh. Ya nak sabar kan, tip muka tekan nak semaya subuh, belum subuh tu, Nabi duduk di Nelo, Nelo pengasuh codok tu di itah, kot sejik. Allah, nak royak kasih dengan jemaah. Duduk itah tu. Pas sobat mari jemaah tu, semasa jadi tu imi Abu Bakar dah. Paya tengok Nabi duduk jenguk di Nelo tu, Nabi nak mari jemaah lah. Tapi tak ada rok lah. Tak rok dah dah. Lepas tu, bawa tahu kata lepas subuh pergi mati tu. Belum subuh sikit tu kata mati. Kamar dia lalu tak nak cahaya. Pada kata mati, pakat dia kecek. Sedina tak saya dengar suara kecek kata Nabi tu mati. Lama juga tu. Sutada su Abu Bakar. Dia kata mangkana ya'budah. Siapa-siapa dia. Ibadat mana siapa-siapa dia. Berhamwa dengan Nabi Muhammad. Muhammad dan akan Nabi Muhammad. Fa inna Muhammadan maka sesungguhnya Nabi Muhammad ni faqad mata, Nabi mati dah. Istihala lepikan tu. Apa tu? Wa man kana ya'budallaha. Siapa-siapa dia beribadat akan Allah Taala. Dah, fa innallaha maka sesungguhnya Allah Taala dah hayyun la yamut. Allah Taala tak hati lagi pula hidup. Siapa dia beriman dengan Muhammad, siapa dia beribadat dengan Muhammad, mana percaya dengan Muhammad, dan Muhammad faqad mata, sungguhnya mati dah. Dah siapa dia beriman dengan Allah Taala, siapa dia ibadat kepada Allah Taala, dah padahal Allah Taala ni
fa innallaha, maka sesungguhnya Allah dah hayyun apa nama, hayyun la yamut. Allah Taala ya hidup lagi mak tak hati. Bila pak dengan suara Abu Bakar itulah baru Saidina Umar tu senyap. Tak kecek dah lah. Pahal lain pun pandai tubik-tubik. Muhammad ya Rasulullah mati dah, wafat dah, pakat teriak pakat gapo. Belum pada suara dengan suara Abu Bakar lagu tu mu tak wani nak kecek. Terlalu kasih kau Nabi saya Nabi. Habis itulah Abu Bakar kata, siapa dia beriman dengan Muhammad, Muhammad mati muka manusia apa kita. Lepas tu kok, siapa dia beriman dengan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tak mati, lagi pula hidup sebab dia kekal. Tak sama. Okay? Walau dia kasih setara mana pun, wasa dia lah hamba dia. Pak Aisyah pula dia tengok Nabi mati. Gebah bangun, tidur. Kata letak. Iya kata, sekaligus lah. Duk seka-seka Rasulullah ni mati kot, tak ada sakit pun lah. Okay, Rasulullah. Tapi ya sebenar seka aku ya kata, tak betul lah. Buku mati, buku apa ni, kena temu dengan sakit laku-laku. Walau Rasulullah sendiri pun sakit. Tu nak ayak terima buku mati. Ya terpada-pada Rasulullah tak ada kena sakit lah orang kelah dia tu. Orang kekasih Allah Ta'ala. Tapi mati tu sakit juga. Tidur, bangun. Celuk air dalam bekas. Jamuh ke muka dia. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Aku baca pula. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ambil air jamu. Wa sabillah. Taruh dia pun duk minta lagi. Ya Allah tolonglah aku ni jangan mati sakit. Tolonglah ya Allah, janganlah sansara mati, mabuk mati, janganlah sakit. Duk mitok tak ada beradu dengan Allah Taala. Pada orang ni boleh kita bawa tu imej ni, tengok dia mau duk sakit dia buat letih. Hak baca Yasin bacalah keru, tak ada ada apa. Tapi hak ni kita tiru Nabi ya celuk dalam bekas, ya comoh di muka ya comoh kok dada. Lah sambil dia duk comoh tu dia baca Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Ya Allah, tolong olehmu akan daku. Ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Masa teka aku, mabuk mati dan sansara mati. Tak sewi sakit. Pada ajar semacam lagu tutur keru, Yesus ajar kita bawa hati lah. Lepas tu sama kita nak bawa, kalau kita nak letih, learning tu kena we ingat dah. Pakar dah buat letih nak baca celah mana. Sambil belajar dan belajar cedek dah. Beli payung belum pada hujan hari. Bapak kita nak Nabi je baca sendiri dia. Ya semua. Pak kita pun rasa tak sedap kena nyau maling masa speed sebelah ni. Boleh dah tu. Boleh dah. Dia tadi mudah-mudah. Dia mau lebuk dia. Tadi nak pergi ngaji. Ke belah-belah peleting ke apa. Jalan-jalan-jalan nampak loyo. Rebuk mati. Duk segar-segar, apa boleh main soco. Nah, tu nak royak kata buku mati, jangan duk sedar. Siapa masa, duk tunggu kiu belakang. Oh, tunggu kiu, ambo apa paru. Okay. Pakau dia batuk, acak sikit, Allah, kau kiu, kau dekat. Pak kita awak malah dengan sejik, apa boleh main ni. Tu nak royak ni. Ya, deh. Duk tunggu dia, tu baca lah. Bebel lagi tu email, tu kotik, tu bila, orang duk sakit, duk gapo juga kita baca. Tiga patah ya. Allahumma inni ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Sapu. Sebab aku nak tiru Nabi. Aisyah royak aku tengok Nabi baca ni. Tidur, ke bangun, ke terletak. Sambil dia duduk tidur, dia celup air dalam bekas, dia baca ke doa saat ni. Minta tu jangan wis sakit mati, jangan sansara mati. Pak kita pergi tengok dia mau buat letih duk gapo? Hak baca Yasin. Hak baca Waqiah. Hak baca lagi. Tapi hak ni kita tolong baca hati. Wi ke demo. Cuba ingatlah kalau orang jatuh sakit kita tukar domi sikit. Allahumma a'inhu ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Kalau tino Allahumma a'inha ala ghamaratil maut wa sakaratil maut. Tu kalau tino, kalau ponde tak tahu, tak erti. Saya suka dah ke? Ponde tak bening. Tu nak royak dah. Terbaik tu nak royak atau buku mati ni kena temung belakok sakit cuma berat ringi. Nak kata walau Nabi pun dia temu dengan mati. Allah Ta'ala hayyun wala yamut. Lagi dia pulaknya hidup lagi pulak tak mati.
Ha, sebab dia tak binasa. Ha, tak hilang, tak punah. Tu dia panggil kekazati, kekasmati. Sifat dia pun begitu jugalah. Sampai kata sini, adapun akhir dengan makna yang tinggal kama dia daripada binasa makhluk, maka tu tidak dinafikan dia. Yang hidup nafi tu semua makhluk ni punah belaka, Tuhan ni tak hati. Habis dia dok kata siapa dia ada lagi, siapa dia lagi mengaku Tuhan, siapa dia lagi yang ada Tuhan, siapa dia lagi yang dok mengaku Tuhan, tak ada ada dah la ilaha illallah kul wahidul qahhar. Dan Allah Ta'ala jualah yang satu. Allah Ta'ala yang maha gagah, yang maha kasar, yang maha benan. Dia sendiri dia kata tu. Tak ada kara habuk dah, rocok. Punuh habuk lucing dah. Panak bakik tu semula mari hidup semula tu. Wa nufiqa fis suri fa'izahum minal ajdasi ila rabbihim yang silun. Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Hazama wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Kita orang beriman ni duduk tidur di kubur. Bila Tuhan tiup dan sangkala hidup kali yang kedua, kita kata haza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ninglah Tuhan janji yang nama Rahman, kata aku ni kena hidup kelik. Wa sadaqal mursalun, dan aku telah benarkan Nabi Muhammad jadi rasul hidayah. Orang kafir jawab gano? Qalu ya wailana man ba'asana min marqadina. Siapa dia duk gerak aku duk tidur ni? Ha, tu fak kafir ya lagu tu. Kita nak royak, kita janji Allah Ta'ala tu sebenar. Haza ma wa'adar rahman. Ini bakik daripada hidup semula ni, mana Tuhan yang nama Rahman telah janji dengan kita dah. Kita duk mengaku dah. Ha, wa sadaqal mursalun, dan kita benarkan Rasul Allah Ta'ala duk royak. Ha tu. Ah tu kita kikasai dah situ dah. Lepas tu duduklah kubur lama mana? Lepas pada bakit tu 40 tahun situ. Tak ada kara habuk. Nak pergi bakit hidup semula di pada masa 40 tahun celah tu. Tu hai sore-sore je yang ada. Tak ada yang lain dah. 40 tahun kata Nabi dia royak pada masa tu. Apa tu boh hidup semula tu gak tak temu mati pas bila dah lah. Allah tu tepat berat. Amalan sikit-sikit tak ada lah tu, tak ada dah. Habis kena banyak wak-wak wajib, wak sunat katik, zikir-zikir. Ya lapis karo semua. Pada lapis karo ni kita cek tu baik apa karo. Ya tamu jangan tinggal semaya sunat. Wajib kita tak kena kecek dah kru. Lama dua poso sunat katik. Lama tiga kro'e. Lama empat zikir. Lama lima selawat Nabi. Lama ni istighfar. Lama tujuh, sedekah. Lama lapan, doa. Lama sembilan, umrah. Milik karo. Tak lagi umrah takut patubah. Ha, tak lagi dah. Ya, dia kena gila patubah. Bukan dia kereta kau tu. Kereta api tak sapar. Oh, kat bakok boleh ciamai. Nah, tu nak royak, Wil. Ha, halapan milik. Sembilan dengan umrah. Sambil orang ada duit, nak tahu. Nak tahu umrah. Amal le orang panggil amal le hak fisik hak sunat. Pas milik karo ni berapa hak kita buat? Sunat dak dah. Tengok tadi dia dua orang. Pas mai esok. Puasa sunat kau Ramadan tu pun tak ada arah ya. Ndak yale juga. Apa gapa nama? Krok eh, tak aja duk buka juga. Ha. Ada lakon lagi ya tu. Kalau mau pak gapa nama? Selawat Nabi. Ha. Buat Nabi perkali tak tahu tu tu. Kalau ada-ada sikit kita ada lah. Kita kata apa selawat. Payah kelima, zikir. Pas zikir tak ada. Dada ti'imi tu wa ilahukum ilahum. Preng, preng, preng. Preng, 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 preng. Tak boleh main. Tu lepas main, dah ti'imi. Ha, pagi apa nama lagi? Lepas pada zikir, sedekah. Pada kau hari ma'ak ya. Mak tu pun banyak lagi lupa. Lupa bengok ni. Mungkin lupa pula dah. Pakau ingat dua ke. Ha. Tengok tu dia. Pagi apa lama lagi? Di antara doa. Sudah semaya tak doa lagi. Ay, banyak orang tahu waktu ini. Okay. Ha, lepas tu Yasmilah umrah. Ha, umrah tu. Kau tu kena pakai modal. Kau dah kata. Ha ni amal lehok kita nak bertambah banyak. Semilah kau ni. Pak kita cek. Ada pun puasa Ramadan.
Dan semayang lima waktu, hak ni tak dapat tiada, dah tahu wak janji seksa. Hak ni hak amal lepisin. Nawi banyak, tak banyak reno kita pergi tak kelik. Fa inna safara baidun. Sampai orang mati pergi masuk le kubur daripada masa, ya sangat jauh. Jauh setara mana lah. Tak kelik dah di kampung baru. Tak kelik dah di negara kita ni. Tak kelik dah, tak kelik. Ha, jauh. Kalau pergi Mekah jauh pun kelik. Ni pakat nak kelik belakang ni, fa umrah tu deh. Ha, tu nak royak. Ha, sampai dia kata sini, dah, dengan makna nak royak, akhir dengan makna tak ada sekarang habuk tu, waktu jangan duduk menapi. Hak menapi mana? Akhir dengan makna kusudahe. Akhir dengan makna sub. Akhir dengan makna hilai. Akhir dengan makna mati. Ah, dah. Atau apa yang itu? Waktu kena, waktu bagi kita manusia waktu he, waktu kena menapi. Ah, dah. Sebab apa? Kerana sabit daripada firman Allah Ta'ala. Huwal awalul wal akhiru. Sabit tak boleh kita menapi tu. Lagu mana? Artinya, ialah Tuhan ni yang awal. Lagu mana ya awal? Ya awal dengan mana, ada humi. Bukan kot. Jangan bukan tu. Kena menapi tu baik. Awal, makhluk tak ada sekarang habuk. Tuhan tu ada dah. Awal dengan mana lagu tu. Terus dia tu. Ha, awal tu yang kita menapi. Awal dengan mana ada humi. Lepas tu kita menapi lah. Lepas tu, ialah Tuhan pula yang akhir. Lagu mana yang akhir? Segala benda ni punah habis makhluk, Allah Ta'ala tak binasa. Ha, hak tu wajib. Ada pun akhir dengan mana hilang, dengan mana sub, hak tu kena wajib menapi buat tu baik. Ha, dah. Ha, tu nampak situ. Ha, kalau gitu kata dianya, jalani dan peceme kata Tuhan tu kekal, ialah kita fikir. Lah, muka Tuhan wik akas je pun sore. Mereka jadi bodoh gila tak apa dah lah. Nak ngitung tak pandai. Okey. Ah, orang panggil bodoh dak kutip jabe. Hak ni tak apa, tak kena Tuhan, tak berdosa dah. Sebab tak ada taklih dah dia. Tuhan buta lagi, tuli lagi, tak ada taklih dah. Tak maya, tak kena Tuhan pun tak berdosa. Tapi syarat taklih dia tu bila? Belum ada balik. Kalau umur 40, 70, 60, 20, dia jadi buta lagi tuli. Ha, ni tak ada apa-apa dah lah. Kau masa umur 5 tahun luat ke apa? Sama taruh nak sampai 20 tu. Ah, orang-orang ni kena tutup dah lah. Sebab kita, kau tak tuli, kau tak buta, tak belajar. Tak mengaji. Bapak dia jadi buta, umur 30. Tuli pun 30. Ha. Belum pada tu, tak ada belajar. Ha, dia ni kena lah. Eh? Ah, tak ada apa lah. Moga sebab mu orang panggil peloi lalai nanti orang panggil. Mu tak ada ngaji orang panggil. Tak kacen dah. Ah, hak tu berat nan ni. Dah, hak tu ada takut-takut tu. Gua ni nak kata kan, buku tak nampak dengan dengar sekelip mata tu hewat boleh. Ah, dah. Ah, tu baiklah. Ah, habis itulah kita sambung semula pula dah. Bila kita kejak dah Allah Taala bersifat dengan kekal tak binasa, dah, kena molek dah. Satu jalan lagi kena we nampak dalil tanda alamat fikir dengan akal kita hak tu hebui. Ada Al-Quran ni waya beqa, dah. Waya beqa wajh rabbik zul jalal wal ikram. Dah, ha tu dia panggil hak Al-Quran dia sebut dah tu. Ha dah. Kullu syai'un halikun. Dah. Ha wajha. Tiap-tiap sesuatu semua tu binasa. Malaikat zat Allah Taala. Ha, ni tu heroyak dah kata dia tu bersifat dengan kekal orang okay, panggil dah. Ha, lepas tu lagu mana dalil dia tu, kita mai tengok semula pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi bersebeda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada mendapati, makna tiada menjumpa akan Allah Ta'ala oleh sore dengan dosa, dengan sebab dosa yang terlebih besar daripada dosa berapa nama yang jahil segala isi rumahnya. Ah, ni bagi kita orang jatuh lah ni dah. Nak royak atas, hak ni pun peloi lati, peloi lak lain hati juga ni.
Ya sebab kita orang jatuh, pak tanggungjawab bila kita ada bini, dua kara. Nafkah dengan kita ajar bini. Dua kara tu. Sebalik dua kara ni, kalau kita tak tunai, kita tak ada bawa masa learning, mati sesok, kita ngaji lepas dah baru ni, bini tu dakwa. Dakwanya jahil dia, lagi pula nafkah dia. Pak kalau jahil dia wa amma takno, di sini dia kata kepada ya Allah, mugi ambillah hak kewajipan terhadap tok laki ku tu, ya tak ada tunai, ya tak ada bawa hak tu terhadap Allah Taala paksa suruhyak kepada ku ajaku, ya tak ada bawa. Tak ada apa dahlah. Nanti terima semata-lah. Ah, dia tak jong semata-mata. Wakipun an mas'ulun. Jalan nak masuk syurga dah. Jawab kepada bini kata, ya Allah, mu tanya dulu tok laki ku, ya ajar dak aku. Ya royak dak tetangge hukum, panggil dia mari dulu. Ah, patu kalau nafkah, ya Allah, sekak ku duk dengan dia ni tak rajin nafkah. Aku dak makan hokku, ya tak aje dak bui karena ya tak kerja. Hari ini ya Allah, aku tak jong dah. Nafkah hak wajib terhadap aku tak aje ya bui kat aku. Hari ini aku nak minta uya bayar kat aku. Ah, ni berat dah lah. Malaikat bini halal tak ada arah. Lepas tu, ngaji bau ni, amalan besar bukit, kau duk bayar kau bini. Bayar kau bini harga tu, harga ni. Hak besar bukit tadi, habis. Tak cukup lagi. Dalam tak cukup lagi tu kak, ambil dosa bini, mari pikul tah pala kita pula dah. Kau bayar tak habis. Salah kita tak ajar bini, tak ada nafkah. Ah, sahabat kita ngaji bau ni, bini gantung lek kanan, anak gantung lek kiri. Dua kara dia dakwa, jahil dia dan nafkah dia. Ah, kalau boleh bini hok ngaji tak apalah, takutnya tak leh tak ngaji. Semaya tak kena bak mandi wajib, bak haid apa, bak basuh kencing, basuh berok, basuh kain, basuh mozek. Ya banyak kara hok fardhu ain. Pas tak kena esok-esok kita tak beroyak, pas tak suruh mari ngaji pula. Lalu ya kepek selalu dah ya handling. Hanin tak kita orang jatuh lah. Haa dah. Lepas tu dia mari sambung dalam hadis tu pula lah. Dia kata kan tu. Nabi kata sebedar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada mendapati makna tiada jumpa akan Allah Ta'ala oleh seseorang dengan dosa, dengan sebab dosa yang terlebih besar daripada dosa yang jahil segala isi rumahnya. Duk lama satu. Jadi Nabi kata tak ada dosa orang kita orang jatuh masa berjumpa dengan Allah Taala di akhirat esok. Dan dosa hak sabak jadi besar sekali ki jahil anak bini. Ah, jahil dalam hukum ahkam Allah Taala. Habis lah ni kita tak ngajar seribu tak apalah. Suruh anak kita tu pergi ngaji tarikah, ngaji qiraat, lepaslah. Ah, pas kita tak ajar pula bini. Nah, tak ajar bini, tak ada royak bini. Pas tak suruh pula bini mari ngaji. Hati lekat situ. Amat-amat sini, ada apa orang yang mana ni? 4 orang, apa? Jatuh 450, sini 4 orang, 5 orang. Pak kalau ya wak amah kena, ya wak gapa, tak apa. Takut ya tak kena esak, ya ni tak tuk laki selalu dah. Pak dosa ni, hak besar sekali. Ah, hak besar sekali. Nabi kata tak ada dah. Orang jatuh, hak tepuh dengan dosa besar sekali jumpa di hadapan Allah Taala di mahkamah dia kerana dosa wijahi anak wijahi bini. Ah tu pas penonton duk dengar apa kita kena berat sungguhlah. Habis bini semaya kena tengok bini mi semaya kena tengok bini pakai terik pakai ketak tak pakai tuki semua tu nanti kita tegur kita royak. Geno tu nampak terik tu genolah gitu lalu tuki-tuki bohlah. Tu kerja kita ya nak pakai tak pakai. Hak tu tahlia dah Tuhan tak wih dayak tau ke. Tapi kita kalau dakwa esok-esok pun ya lepas dah sebab kita tegur yak dah. Gih anak orang ngajar tak kena ajamu tak ada dah. Ukur semaya fardu wuduk gapo dah ke cara bak tayam basuh kencing basuh berok cara batas semaya gapo pau retino semaya tangi berayung tak ada yo. Sami Allahu liman hamidah berayung. Banyak. Tak sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Tunduk lalu dah. Tak ada beradu. Banyak reti nama ayah baik tu. Paya basuh mi'ih ma'ayah, basuh sekat ni ya. Tak ada rauk pas bawah. Lepas tu lelaki tak ada rakyat apa. Boleh je lima sama lima ya. Dua kali lima. Nak rakyat. Boleh. Pas kalau tegak, eh tak kena mu'ih ma'ayah. Pas mu'ih kena mana?
Aku kelas 10 ni. Bini kata. Tak ada bini lalu dah. Kutuk kaji kru'i dengan bini sikit-sikit. Abata, abata. Tutup email dah. Ha, tu. Ingat dia penutup. Dosa yang paling besar masa jumpa dengan Tuhan di akhirat esok. Dosa menjahir isi rumah anak bini kita. Ha, ni kewajipan atas kita ke jatuh dah. Ha, tu baik. Oleh demikian itu pula dia kata lagi. Maka wajiblah atas suami mengajar ia akan suaminya akan segala iktikad ahli sunnah wal jamaah. Ha. Oleh demikian itu tak sewi jahil bini wajib di atas kita orang jantan masing-masing kena mengajar ba'akidah iaitu iktikad ahli sunnah wal jamaah. Gapo iktikad pegangi sipule dalam hati Tuhan tu ado. Tuhan nisdiyo. Tuhan satu. Dan Tuhan tak serupa dengan makhluk. Tuhan sifat pendengar. Tuhan melihat. Tuhan berkata-kata. Tuhan ni maha kaya. Dan segala perkara tak lepas dengan dia. Semua tu kena hajar ba'itikok. Hajar hak Nabi pula. Dan segala rasul bersifat dengan sidik. Artinya benar. Kecek tak pelawak. Tak bohong. Apabila dah kita kena benar. Kita kena jang. Dia ngaku kata risalah Allah. Sifat lama ruwa orang nak jadi rasul kena sifat dengan amanah. Nah, tak ada ngaruk, tak ada jahat. Tak khijau benda haram, tak khijau benda makruh. Bukan khilafah Allah pun yang tak khijau. Itu sifat rasul. Yang tiga sifat rasul bersifat dengan tabligh, menyampai. Hak barang Tuhan suruh siapa. Yang keempat segala rasul bersifat dengan fatanah, ceridik bijak sana. Itu kena ajar belakanglah tu. Hak reti dah alhamdulillah, tak reti lagi sudah. Apa ajar pula sakut lepas pada mati. Orang perkara sama ia. Kita ni ada dosa. Kita ni kena ada pahala. Kita ni ada serga. Kita ada neraka. Kita ni ada alam kubur. Ada alam barzah. Lagi pula alam barzah. Ada nikmat. Ada pula azab. Namanya muka wanaki. Soal orang mati le kubur. Orang yang banyak dosa. Kubur hepek. Ada nama hula sujak akrok. Lagi gelap. Lagi ada api le kubur. Royak lako-lako. Daripada masa matahari jeka dengan kepala, kata ada amalan. Tak ada-ada dah barang tuduhan malaikat tuduh ngi arah di akhirat esok. Kita kena timur surat kanan kiri. Orang tanik, orang timur surat kanan, tanda orang ni bertuah. Orang bila timur surat lain, tanda orang ni celaka. Kita kena naik kilo timur amalan baik dan jahat. Siapa timur amalan kebaikan, orang ni senil dan serga. Siapa rengi kebajikan, dia berat kejahatan. Orang ni masuk ni apa? Hawiyah. Habis ada jemuk tai sirap. Kena raya habis baik tikok. Haa, tu dah. Habis tu seneng kok. Gendong mari lah. Haa, gendong mari, gendong mari. Kalau dia reti dah, tak apalah. Haa, sebab dia kata sini, wajib kita kena jadi ahli, apa nama? Itikok ahli sunnah wal jamaah. Lepas kali kita tanya, ahli sunnah wal jamaah tu apa nama? Tak tahu dah kan? Ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah mana jalan Nabi? Lagu mana Nabi jalan? Nabi itikad Allah Ta'ala ada. Kita itikad Allah Ta'ala ada. Nabi itikad Allah Ta'ala kuasa. Kita pun itikad Allah Ta'ala kuasa. Hawi supa dengan Nabi. Ada. Apalagi wal jamaah. Hawi supa dengan. Pok sobat-sobat jalan ni lagu mana. Itu dia panggil ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni. Dia tubik dua alirai pula. Alirai salah. Masa sekali dengan Nabi 300 tahun. Nama salah. Lepas pada tu namanya kholah. Kholah ni orang kamadiye. Kamadiye kholah baik, salah baik. Dua muzhak ni, dia kata ahli sunnah wal jamaah. Haa, jalan ni dia orang panggil. Sebab apa? Nabi dia kata dah. Selagi umatku berpecah dah di atas 73 puak. Dia kata jamin dia lagi dah. Dia tak mati lagi. Selagi umatku tu berpecah atas 73 puak. Dalam 73 puak tu kulluhum penat. Gi neraka belaka. Malaikat sahak tak gi ke neraka. Ahli sunnah wal jamaah. Kalau kita duk itikad Allah Ta'ala ada Allah Ta'ala sedia ni lah. Kalau sifat 20 ni. Haa, duk royak kau dalam hadis dia. Haa tu. Lepas tu, kita kena ngajarlah bini kita, anak kita itikad ahli sunnah sebagai usuluddin. Ah, kalau kita tak ajar, salahlah kita dosa besar kalau bini dah tak reti. Kalau kita tak ajar tak anak kita tak mana, suruh dia pergi di mana-mana.
Sabit dalam hukum agama kita ni Tok Imi. Orang tino mano-mano kalau tok laki tak ajar dia, dia tubik pada luar rumah tak minta izin ke tok laki tak dosa. Padahal buku minta izin ni tak ada dah soco. Nak maya tahjuk minta izin. Padahal tak ada dah semaya tahjuk semaya molek. Nak minta izin. Beh, malam ni dik wasa nak maya tahjuk ni. Malam mak jawab abang kata tak leh dik. Malam ni tahjuk muka lain lah. Awalah mana? Muka kena besar honung lagi. Hak to'ak tok laki ni. Tak lah. Oh, pagi esok dik, beh. Pasal nak puasa sunnah, sehari lama lah. Tak puasa sunnah lama, sunnah Nabi. Tak leh hari ni. Habis berasa nak pergi lah ke Malaysia sehari dua, pergi ambil barang. Lepas pergi, itulah nak buat kambang dulu. Oh, tak leh puasa juga. Tu puasa, tu keru. Kamu kau lain tak nak kecek, bagi nak pergi dengan kacak kau jauh. Nak pergi makan nasi, pun kapau ke apa-apa. Nak royak kata tu kena minta lagi. Tapi masalah bak ngaji, kalau tu laki tak ajar, mung tak kena mitok tak dosa sikit abu. Bukan kalau tok laki lari, tak baik lek tok laki lagi. Setara tu nah. Okey. Ha, apa jauh. We bini ben nak ngaji setara tak ada. Okey. Ha, tino ya tak besar tak besar, ugamo buka peluang kepada orang tino tak dak kena mitok izin ngebuku ngaji fardhu'in. Besar tak besar. Kalau tok laki mati, demo kata oh, kena dolai rumah we mung tok laki mati, tapi ngaji mung kena gi. Tapi tak pergi di patah gitu je. Tak pergi kok ngaji patah kok lain. Pergi ngaji tak boleh. Mereka nak ngaji sebab mereka tak kerti lagi. Tak berdosa mereka turun rumah. Kerana mereka nak pergi ngaji. Itu besar tak besar dah. Sambil kita ke jatuh. Kena hajarlah ke isteri kita. Segala itikad ahli sunnah wal jamaah. Dan lagi pula. Gapa nama itikad ahli sunnah wal jamaah. Daripada segala yang wajib bagi Allah Ta'ala. Sifat Allah Ta'ala mesti bersifat. Wujud. Kideh. Bakar, mukhalafah, tu ahli sunnah belakang tu. Qiyamu ta'ala binafsih, ya kelima, ya kene wahdaniyah, ya ketujuhnya, kudrah, yang kelapanya, iradah, yang sembilan je. Me'uk, tidak me'uk lah ni. Yang sembilan, apa boleh main? Boleh belajar dengan bini, demo ni. Gapa kru, yang sembilan kru. Sembilan kau, naik. Tengok tu, kenapa ya? Ya sembilannya ilmu, sepuluhnya hayat. Sebelah? Be'eh. Oh, sebelah samuk selalu lah. Apa lagu mana agak-agak? Ha, lagu mana hei? Gana weh? Sontang 45 negara kita tumbuh getih beih. Ha, tengok tak tubik dah nak bilik. Itikok kita itikok dah. Tapi tak bilik. Gapa tak bilik? Ya sebelah tak bilik. Loh. Kenapa tu? Ha. Ambil kena ngaji semua lah sifat 20 ni. Ha. Agak mana apa eh? Ha tu, besen saya lagi tu. Ha, besen buat tak agak mana besen? Ha. Yang sebelahnya samuk 12, basar 13, kalam. Ha, apa nak ngajar bini ke? No. Ha, tu nak koyak temi. Apa boleh main? Kita tak ada arti lagi. Wujud arti ada. Ada Allah Ta'ala. Yang keduanya, sedia. Arti sedia Allah Ta'ala. Yang tiga, bakok. Kekal Allah Ta'ala. Yang keempat, mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala bersalah bagi segala yang baru. Itu arti. Bukan orang mana lagi. Yang kelima, qiyamu ta'ala binafsi. Dah, Tuhan berdiri dengan sendiri. Ya kenanya wahdaniyah. Wahdaniyah Tuhan satu. Bahaya ketujuhnya qudrah. Tuhannya berkuasa. Mana kuasa? Ya kelapai iradah mana kanak. Ya tujuhnya ya kesembilannya ilmu pengetahuan. Ya ke-10 haya. Allah Ta'ala hidup. 11 sama. Allah Ta'ala mendengar. 12 basar. Allah Ta'ala apa nama ni? Melihat. 13 kalam. Kau siapa marah-marah. Oh, dia ni tak malu kau lain sebelum. Tengok lu suka geger. Boleh lepebung. Lepebung, lep jahat. Pakai lu suka geger. Dan lain-lain. Cuba gitu. Cuba gitu dah, ya itu. Cuba dah.
Ha, 13 gambar nama apa, Ji? Kasingan Yahya. Aloha. Ni baru 3 baru ni, ha. Ha, 13 Tuhan bersifat dengan kalam berkata-kata. Tuhan berkata-kata, Tuhan kecek kalau bahasa kita. Tu kro area lah tu. Soco. Kalau dia kecek lah tu. Ah, tu kepai berkata-kata. Cuma dia tak suka kita kata dengan Tuhan kata tu tak sama orang panggil. Pakil kidam dia ada dua pula. Kemar kalam, kalam ismi, kalam kalam ismi, kalam masdari, kalam lafzi, kalam nafsani. Pak londok situ Allahu akbar. Tapi tak apalah, wala bagaimanapun itu waso payah waso gapo pun tandahlah klingon ni bak itikok. Malaik mana klik ngapa? Wujud kita bako mukhalafah kiamuhu ta'ala binafsi. Wahadan ya kudroh irada ilmu hayak sama bahasa kalam. Kanuhu qadiran, kanuhu muridan, kanuhu aliman, kanuhu hayyan, kanuhu samian, kanuhu basiran, kanuhu mutakalliman. Tak senapa ya? Ni alik rukus maya pun tak lho. Alik wujud kita bako pun paimedah. Boleh duduk soalnya ngarajin ngaji tu ya. Kalau malah pula kau, hei, nak pergi makan pola kubur. Ha, kepuk tak laku dah situ. Kegiri tuna tak tuna pun. Nak amalai tu lah. Habis kena ngaji dah. Hani suh ngajar bini tu. Ba'itikah wajib. Dan mustahil atasnya atas Allah. Kena ngajar juga. Gapa mustahil? Tak ada tu, hei. Baru tu, hei. Lemah tu, hei. Berbila tu, hei. Supa dengan makhluk. Ini kena we tahu juga benda hot mustahil. Kau bini. Mustahil ni benda tak ada lagi dok. Tu tak bersifat benda ni. Haroyak. Ada lagi pula haruf padanya. Pada Allah. Kena royak juga. Berapa haruf? So ya. Tu nak wak makhluk ni pun tak apa. Tak sewak pun tak apa. Nak we hujan tak apa. Nak we kemarah tak apa. Nak we panah tak apa. Nak we sejuk tak apa. Ikut dia lah. Moga hot dia. Nak tahu juga tiga tu tu. Kata nampak tiga ni sudah terkena ngajar ini orang panggil. Dah. Pas lagi pula kata dia daripada pula dan wajib pula menyatakan segala akidatul iman. Nah, maknanya segala kesimpulan ini. Oh, mati kelik ada palo, ada serego, ada jumuk teh sirok, ada timai menimai. Ha dah. Lagi pula adanya timur surat kaniki, ada kalau hauk nabi. Pada les neraka tu pula ada hula lagi, lipe lagi, kalau lagi. Orang masuk neraka kekal selama-lama. Dan orang masuk surga pun senang selama-lama. Atau kena tahu juga segala akidah orang panggil. Dan pas kita duduk lagu ni, wajib kita kena percaya malaikat penuh penal tempat belajar. Ha, pakat duduk mari dalam majlis ilmu. Walau kita tak nampak dia, dia nampaklah kita malaikat. Malaikat tu satu mari malam ni lama dah dia tak main sekali untuk bila hujung tanjung. Kita tengok tu, ya Allah, muapunlah dosa sang, muapunlah dosa tu bila hujung tanjung, menjadilah dua orang ni ahli serga, ya Allah, mitoklah jauh pada api neraka, ya Allah. Yang melekat yang doa tiga kera tu, kru tu, mitok we masuk serga, mitok we jauh pada neraka, mitok apa dosa. Allah, pak kita tak sik ke siya malek, kita nak ni, oh, nak we jadi ahli serga, jauh pada neraka, apa dosa. Pak orang duduk majlis ilmu, malaikat duduk minta tiga ni lah. Allah besarnya kalau kita boleh nampak. Wede, atau nak royak. Dan demikian lagi, wajib atas suami pula mengajarkan hukum semaya. Pasal ni kakak usuluddin. Dekat itikah ahli sunnah dan segala akidah tu, akidatul iman kesimpulan ini. Hajar hati habis, royak semaya pula. Semaya ni hukum dia ni wajib. Kalau tinggal ni dosa besar. Karena semaya ni tiada agama. Ni royak gitu dah. Pengajar tarikat dah. Pasal apa dia tak semaya orang ni rutuh agama. Pas malam mati sok mula-mula sekali. Daripada masa tu hai, tepat kira sekali amalan semaya. Hal lain tak ada kira lagi. Kalau amalan kita molek, semaya molek, amalan lain pun molek. Kalau amalan semaya kita tak molek, tak molek lah amalan yang lain. Royaklah. Pas royak pulak rukun semaya ada 13. Yang tamonyo kita taniak yang kedua takbir 3 ni betul paknyo Fatihah 5 rakaat serta tamakninah naik iktidal serta tamakninah 7 sujud 2 kali serta tamakninah yang kelapet ut sakni usul kru soco yang kelapet yang kelapet timi tu belalah tak ada nak tanya timi tu
kata imedah. Ha, lagu mana BN pula? Lo, lagu mana hei? Ya kelape, poji. Oh ni siya malah ni. Ya. Ha, hok ni cara furu'uddin, hok sani usuluddin. Nah ngaji pula cara furu'uddin, cawe-cawe ugamo semaya ni. Oh ya hukum semaya. Nah, wajib tak leh nak tinggal dah buku semaya balah-balah mana tak kuasa berdiri duduk. Tak kuasa duduk semaya pula terletak. Baring tak kuasa sebaring maya terletak. Tak kuasa terletak semaya kelupuk mata. Tak kuasa kelupuk mata semaya melalui dengan hati. Ada jalan nak tinggal weh. Ha tu nak royak. Apa tu kena royak pula cara semaya ada rukun ada syarat. Syarat sos semaya ada 9, rukun semaya ada 13. Pak kita bila ada 7 tanya yang kelapai ya weh. Pak Tino. Kak mah, tak mari-mari berkali. Oh wak itu. Iyalah tu. Memang. Nah. Oh baru. Pak boleh main. Ha. Ya kelape. Belik tak ada lah malam ni dia. Ada tu. Wak coleh ke mana lah. Agak ana be. Besing. Ha. Ukus maye pun tak tahu wujud kide pun tak tahu bini pun tak tahu pula dah. Pada adok ngabi ni tak tahu perkara tu. Ha, agamana? Ya kelape duk antara ro sujud, ya ke 9 duduk bagi tahiyat akhir, ya ke 10 baca tahiyat akhir, ya ke 11 lawat nabi, 12 salat ya tamu, 13 tertib. Cukup dah lah. Ah, kena you boleh bila, boleh bila. Apa we nampak sosok. Pana ajar bini ngeno. Baik kena dah sing hodok luar tak bini sopeu tak ada apa dah. Tak ada kena ajar apa sing. Ajar kucing sudahlah lah. Aku makan nyek ikan tawar tu dong molek lah saji. Tu dah lah. Baik weh muka tak ada. Seni dia orang kita SSO. Bini takutnya dakwa juga weh. Ha tak ajar kau ni tak ajar sudah. Sepi nak dakwa dia. Kena kau mula sing weh. Ada apa-apalah. Dan bagai sebagainya. Dah, sebagai pada semaya ha cara bahalah harga apa? Nama pula daripada segala ya hala dayan hare. Gapo nama ya hare? Seperti meninggal apa nama ni meninggal ke mengupak-ngupak, orang mengupak tu hare, tinggal tu hala. Oh ya lah kyo. Dan mengadu-ngadu mengacung, dosa-dosa tak leh masuk syurga orang belagu orang. Patam orang tino banyak bak mengacung ni. Bak mengupak pun haroyak. Atau mengupak ni masuk dalam dosa-dosa. Lagi pula hare. Dah, ham ngacung dosa-dosa lagi hare. Siapa janji tak masuk dalam syurga. Ni kena royak belako. Ha, kepada bini. Dan memelihara akan segala najis. Ha, jaga najis ni najis mutawassita, ni najis mughallazha, ni najis mukhaffafa, ni cara hilang najis mutawassita lagu ni, mughallazha lagu ni. Royak cara bab bahasa uci bahasa berak. Allah banyak hak kita kena royak. Bini nak 2-3 asal leh. Sore tu pun nak ngajar tak rok gidah. Tak boleh main. Nah. Dan demikian lagi wajib atas suami itu bahawa belajar akan bercara he dan nipah. Dan hukum he dan hukum nipah. Padahal benda ni bukan hak kita. Hak dia orang tino buku he nipah ni. Tapi kita orang jatuh kena ngaji. Sebab kita dah bini tanya ha siap. Dah bini kata darah tu darah. Pak orang tino yang ni darah semua. Darah he, darah nipah. Dah. Ah, darah apa nama lagi? Wiladah. Dah. Ada darah nakar, lagi pula darah istihadah, pasal lagi darah mutahayyirah. Ni. Orang tino. Pak kita orang jatuh kena tahu lah tu. Dah. Pas lagi kita orang jatuh tak ada sahabuk darah. Malaka darah kena pisah. Darah tadi pancak eh. Orang tino ni semua. Apa ni semua kita orang jatuh kena ngaji. Supaya kita nak ajar bini royak darah ni kena semaya. Darah ni tak nak semaya. Pas cara tak semaya darah tiadah lagu mana cara 1, 2, 3 pula. Habis kata seni goheng suruh bini pergi ngaji lah dalam seminggu sekali. Kita tak ajar dah. Tak sedut saya lah pergi ngaji lah. Pergi ngaji. Duk gitu semua lah. Jangan dua haluh-haluh. Gue jadi besar dengan buku mengaji. Sebab sesok kita nak wilpah daripada taksi. Bini mari dakwah tak kita. Sebab kita suruh kita. Kita nak ajar tak mana. Ni bukan dia ni. Pohon dah kena pergi bagi dah. Apa tu sekatu lah. Mula pulak panjang ni.
Lagi pula ia kata, dan wajib pula ia mengajar yang demaki iaitu akan isteri. Dan wajib pula mengajar bagi mana jinabah. Jinabah. Mani. Dah, orang panggil mani junub. Tadi yang dah nikah, mau nikah. Memang nikah apa weh? Ayat tak kawai gubi ni belakor. Ya tak utu. Orang nikah kena ingat atas sunnah Nabi. Timih kena tanya dulu anak tuna nak nikah. Ha, mula-mula pak masuk pak ni, dia muhawai nak nikah apa ni. Dia ternikah, kawai tak aduk saja. Tak kawai gubi ni habis. Tak kena lagu tu. Ingat tak, nak turut sunnah Nabi. Dan lagi ajaran tu yang suruh nikah, suruh nikah, suruh kawai. Ha? Haa, kena wihak tu dulu. Lepas tanya, tiap mana wajib tu. Engkau dia nikah hari ni, malam ni, gocoh dah. Gocoh dah temih. Gocoh warekan lagi, warebuksing lagi. Lepas temih, kena tanya lah sikit-sikit. Haa, atau malam ni, dia mau gocoh dah lah. Dia mau malam ni, dia nak tanya lah, rukun mana wajib dah berapa. Amo tanya semua tu. Amo tak 2, 12, 22, 40. Ya tak 40. Kata padahlah weh tak akan nasi dah hari ni kita kena duk bila 40 tu. Oh, tengok ya tu pa boleh main. Budak learning. Muda-muda cerdas ya bini pa tak ngaji atik tegak Allah. Ha. Kita kata dak dua yo rukun mandi wajib. Niat saja aku mandi wajib. Dah kerana Allah Taala pa rata ais clear bande. Pa nak kena wei tahu pula hak mana zahir hak mana batin ya dah wala dah. Habis tak kena cara mula siapa kau cocok. Apa boleh mahan. Allah. Itu imej itu nak royak lah ni. Sarah wik wak kita imej. Bak nafkoh, bak gapo, wak nyanyo, kau bini gapo. Ya dolik belakang. Jika aku tak duduk. Jika aku holok pajak ke isteri ku dengan bahawa aku tak ada win nafkoh. Tak boleh dah lah. Mu kena win nafkoh dah ke bini mu. Tak boleh dah. Punya berbeda yang hidup sore. Atau aku menyakiti akan isteri ku. Katok gordek, katok hudoh. Dua. Atau aku tidak kusuduk ke. Dah. Seperti suami isteri orang ramai. Nikah tapi tak duduk pun orang kuat-kuat orang duduk lagu mana. Mi kuam su, ada suka yoga apa-apa. Pah kuah-kuah sore. Pah kuah-kuah sore. Apa dia tidur, hilang sejuk ya. Ha, kena so amolek tak ingin berkutus lera. Buat itu dia. Ha, tengok. Alah-alah buat tepi-tepi. Cahidai main. Apa orang ada bercerang rasa tu? Nampak tepuk tak duduk sekali suami orang ramah. Tidur hilir sejauh. Kau tu jatuh katil teru tu. Tanya mana? Lebih kurang 4 bulan. Mung tak ada beri nafkah. Lepas tu muak sakit hati bini mung. Lepas tu mung tu tak duduk supaya isteri orang ramah. Bukan hati beri pun tiga. Mana-mana soya. Alik orang tino tu ada hak boleh pergi ngadu kotor kodi ke makan majlis. Sebab tu laki tak ada win nafkah. Nak bini bapa saya. Kalau 3-40 kot sehari pun. Hak bini. Panikah pak tu laki tak ada semaya bel. Mabuk lah dah. Bini muril pain. Bini lari lah pain. Mana dia kata. Kau proud si kualik. Nah. Ceruk darah. Muai tak apa. Cok tujuk entasing bui. Ni pihak nak bui. Ah, tu pakai masuk mitok kaisu bel tak si. No, nak kata fichiru. Ada fichiru. Patut lagi main dengan coli. Apa kata fichiru? Temi hok inye. Tak ada 3 bulan. Jatuh katil. Tidak ada tuk lelaki minta duit. Nah, habis nyangit. Okay, tino pilih himolek. Pilih himolek. Kena balik serah. Tengah. Malah tu. Orang panggil. Buat ui bini sakit hati. Lebih pada lebih kurang 4 bulan. Alik bini hok. Boleh ingat duk kotuk kodi. Bawa saksi 2 orang Tok Kodi terima dalam pengaduan dia jatuh hak jatuh tadi dengan otomatik tak ada kena bercerai dah sebab dia ada janji dan akad dalam taklik dah. Ha atau waktu lagi dia boleh pergi ngadu dekat duk tidur dah tak bangun bukan tak bangun subuh temik tak bangun metankan ban. Oh reti kedah tak tahulah tu. Ha tak bangun subuh tu berdosa ni tak bangun tankan ban mai dai. Tapi ini ada hak. Pak boleh, boleh pergi mengadu. Ha, kepada kemakan majlis. Bukan dia. Paling itu, peso-peso sungguh. Saksi pun yang gitu. Ledem. Jatuh kata ada-ada. Tolak cerah dah. Lepas tu, bawa jatuh gapo tu alik tu lelaki saat ni tu. Nak rojok kelek. Pak nak rojok kelek, tak nak minta izin kepada isteri. Tiap-tiap kali aku rojok,
dengan tiada keredaan isteri, maka jatuh pula satu tolak. Dalam taklik. Temin baca molek tu. Okey. Nah tu, satu orang panggil kesiding orang jatuh. Kebahagia bagi orang tino. Kata baca taklik nyanyi orang tino. Tok laki zalim, tok laki sakit hati, tok laki tak ada nafkah, pas bini nak pergi ngadu dengan siapa. Mula tak ada baca taklik. Sambil orang panggil taklik bukan masuk dalam rukun syarat nikah. Cuma untuk sempurna bagi orang tino. Sebab bab cerai, bab tolak ni, ia tak ada di orang tino, duduk di orang yateh. Tapi kalau ada taklik lagu ni, hak tino ada hak boleh pergi mengadu ke makan majlis. Ha, tak kena cara, jatuh dengan otomatik. Pas nak pergi rojok kelik, tak nak minta izin kotot lagi. Kau bini dia, jatuh satu tolak pula. Ah, tidak ingat dah. Sambil kata besar, buku janabah, jenabah, gapo junub, gapo kena ajarlah buku-rukun cara-cara mandi. Ha, lepas tu lagu mana panjang lebar tu, kita tengok malam-malam lain lah pula. Minggu depan kita ngaji, dan pekoh pula. Ha, dah, ngaji dalam hadis lain tu pula. Ha, gila-gila kita pakat-pakat sikit, kalau pakat-pakat boleh dengar dah. Ha, ni sekarang ni hati sama semula pula. Wallahu a'lam. Ada gapo tanya lagi? Ada. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduka. Wa ana ala ahdika. Wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Wa abu'u laka bi zambi. Faghfirli, faghfirli, faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tiga kali pagi, tiga kali petang, raja istighfar. Dan minta lah, we ingat penutup pun suka. Kita orang luar di kampung bagi tandara pun suka lah. Lama dua, selawat fatah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq wal nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi lazim. Ning dah selawat fatah sekali baca umur hidup mati lah ini dan jauh pada neraka. Pasal lagi kita baca doa lepas getak. Minta wis selamat jamak jamak tasiratul mustaqim. Hak panjang jadi panok. Nak kali fardu kita bacalah. Dah baik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahan wahida wa rabban sahida la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ngetok panjang jadi pandok soco rajin baca anak kail pas mayit anak ya tu. Ingat dah, nak surat ni perut titam dengan kamah dia. Bu terosak 08-297-14-20. Ah, dah. Kalau ni dah order sama dia dah. Haa, lepas tu nanti kita minggu depan ke dah. Pakat boleh surat ma'uk saat ni, lama siap dah. Kita pakat tengok surat, kamu dah ingat soco dah. Ada jalan lain dah, kena beramal gini mo dah kita. Hak jalan fisik, hak nabi-nabi dia royak, ulama-ulama dia sebut dah. Mudah-mudahan kita akan selamat dunia dan juga akhirat nanti Tuhan balas syurga kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbana zidna ilma zukna fahma. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Innaka antal wahhab. Allahumma akhtim lana bisnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu sallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah. Nak kosong lagi, okay.